Kepulan asap akibat kebakaran hutan di Taman Nasional Baluran menutup jalur pantura di kilometer 233 Karang Tekok, Situbondo, Jawa Timur Minggu siang. Kencangnya embusan angin dan banyaknya semak kering membuat kebakaran meluas hingga ke tepi jalan raya. Kondisi ini membahayakan para pengendara lantaran jarak pandang menjadi terbatas. Untuk menghindari kecelakaan, mereka melambatkan laju kendaraannya. Selama kemarau panjang yang melanda wilayah Situbondo, 3 bulan terakhir, puluhan hektar hutan di Taman Nasional Baluran terbakar. Sisa kebakaran ini dapat dilihat di sisi kanan dan kiri jalur pantura Situbondo sepanjang 25 km.